jamur, merica, tebal bubuk, garam seudang, cabai hijau kecil, cabai keriting, nanas, wortel, kemudian jagung, telur, minyak panas, kita masukkan udang, tambahkan sedikit merica, sedikit garam, sedikit lagi, setengah matang, kita sisihkan, 3 butir telur kita kocok, kita goreng, telur matang kita sisihkan, tambahkan minyak ayam, mentega, menteganya larut, masukkan bawang merah, cabai, cabai bawang harum, tambahkan wortel, jagung wortel matang, tambahkan nasi, ini bagian yang belum hancur ditekan-tekan, setelah bawang harum, masukkan bumbu, nanas, aduk sampai semua bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam nasi, tuangkan telur, masukkan udang. Oke, nasi goreng kita sudah jadi. Siapkan dada ayam, potong memanjang, 4 sendok terigu potong rendah, 1 sendok wijen, sedikit garam, sedikit merica, sedikit kaldu jamur, sedikit ketumbar, tambahkan air sampai diaduk 100 ml, 4 sendok paprika, 2 sendok beras, sedikit garam, sedikit merica, setengah sendok teh baking powder, tambahkan air, aduk sampai semuanya larut, tambahkan 1 kuning telur, aduk kembali sampai tercampur rata. Cincang kasar dipotong-potong, masukkan semua bahan, tambahkan 4 sendok tepung tapioka, diaduk merata, tambahkan sedikit air, tumbar bubuk, 1/4 sendok kaldu jamur, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh merica, 4 butir telur, aduk sampai tercampur rata, tuangkan adonan, ratakan. Jangan lupa kulit tutup-tutup supaya matangnya sampai ke dalam. Sampai coklatan, kita balik. Sampai matang, kita angkat tiriskan. Dengan wadah yang sama, masukkan bawang putih, bawang bombay, bawang putih, bombay harum, masukkan saus cabai, saus tomat, gula pasir, buka masak, air, merica, garam, kaldu jamur, minyak wijen, tambahkan adonan maizena, sampai semua